Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama aku Arafindra Wijaya. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu PUBG Mobile. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai ya kan, gue pengen buka-buka crate dulu. Up, apaan nih notif apaan? Oh, dapat ini. Oke, gue pengen buka crate yang ini aja ya teman-teman ya. Kalau yang ini kupon peti klasik buat di next video, oke? Supaya ada bahan buka-buka crate. Tapi ada yang satu nih, kita buka yang satu dulu nih. Dapat apa nih? Bismillah. Mudah-mudahan pakaian permanen ya Allah. Ya ampun. Nih, peti pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat bagus yuk. Ya, elah udah punya itu mah. Ya udah nih, kita buka sekarang yang ini ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat bagus permanen. Skin. Ya Allah, kita buka 10 ya. Nah, ini lagi ada event ini juga teman-teman. Kok agak ada suara ya? Nggak ada suara musik ya? Dalamnya ada apanya nih? Jadi kita lihat. Ini skin-skinnya ya teman-teman tuh. Ya kan? Nah, ini sih tasnya. Tasnya lucu banget. Ransel daur ulang. Tuh dari tempat sampah teman-teman. Gila keren banget sih. Tulisannya apa nih? Sun Nuts. Ribet. Level 2 ya, coba kita lihat. Dari tempat sampah lagi. Ya aduh. Level 1. Apaan nih tempat sampah juga? Oh iya, tempat sampah juga ini. Lucu sih. Pengen. Ayo dong, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bagus-bagus sih ini. Kalau di sini mah ya. Ya. Cuman sedikit ternyata teman-teman. Nih, ini doang nih, ini ke atas lah. Bagus. Bawahnya ya kan. Duh. Beginian gitu loh. Ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dapat bagus ya Allah. Kita buka 10 ya, teman-teman. Tolong ya Allah, skin permanen ya Allah, yang bagus-bagus ya Allah. Ya Allah, parah. Astagfirullahaladzim. Tolong ya Allah. Tas. Gila. Gue udah kaget. Barusan atasnya begitu doang. Fragment doang. Gila kata gue. Ah, ya udahlah. Bersyukur. Ya kan? Alhamdulillah. Iya. Kumpulkan. Ngebulin banget. Ya kan. Nah, abis itu kita bahas ini dulu teman-teman, RP Royal Pass di season 18 ya kan. Walaupun ini terbilang agak telat beberapa minggu, tapi untuk channel YouTube gue kan banyak pemain Free Fire, CODM ya kan. Dan mereka menurut gue harus tahu gitu loh bahwa ya PUBG juga keren nih, jadi bakal gue kasih tahu nih. Royal Pass di PUBG season 18. Hadiahnya apa aja ya kan. Tapi gue pengen ngasih lihat ini dulu teman-teman, filmnya, si cutscene filmnya itu loh, bisa ditonton lagi nggak sih, di mana sih? Coba nih. Jadi ini temanya tema-tema musik plus cyberpunk dikit lah. Gue kurang suka sih, karena rame banget warnanya teman-teman. Nanti kita lihat di skin-skinnya. Tuh. Rame banget, udah kayak pasar malam ya kan? Warna-warni gitu, gila. Pakai perang sih atau auto kelihatan musuh. Tuh, terang banget. Keren sih, keren, gila. Gue suka banget tema musik ya kan. Cuman skinnya itu loh. Tuh, kalian lihat warnanya. Kalau menurut gue ya, menurut gue sih agak norak gitu loh. What the freak? Ya, seperti yang gue bilang tadi ya kan. Ini tema musik yang lebih ke arah ala-ala cyberpunk gitu, teman-teman. Aduh, ya udahlah ya. Kalian komen, menurut kalian keren nggak? Nah, ini skin-skin nih, teman-teman, yang kita dapetin. Di peringkat 1 kita dikasih pilihan skin ini. Ya kan, sama ini, teman-teman. Tuh. Yang pink sama yang warna hitam. Nah, gue kemarin udah ngambil yang warna hitam ini gitu.
walaupun ya agak gimana gitu ya kan. Atas jaket bawah sempak gitu loh. Apa coba? Belakang sempaknya ada tulisan XX gitu lagi. What the freak? Ya udahlah, sakarepmu ya kan kalau kata orang Jawa. Dan dapat senjata juga, teman-teman. Dan ini juga ada player PUBG yang bilang, ada YouTuber yang bilang, tumben nih PUBG ngasih dua hadiah gini ya kan. Misalkan skin sama senjata gini. Biasanya cuma satu, teman-teman. Ini kalau menurut gue sih gara-gara ini kayaknya PUBG New State mau keluar nih, ya kan? Jadi takut tersaingi kayaknya deh. Jadi mulai pada baik nih kayaknya PUBG Mobile nih, ngasih skin-skin segala macem gitu. Nah, ini peringkat 2. Kita langsung lihat skin-skinnya aja ya. Peringkat 5 nih dapat avatar. Terus habis itu yang atas yang gratisan dapat apa? Oh, belum. Terus di peringkat 10 kita dapat gantungan tas. Nah, ini gue suka sih. Karena gue kan suka main gitar juga ya kan. Jadi gue suka. Walaupun agak aneh senarnya ada 3 doang, masa. Oke, habis itu peringkat ke 15 kita dapat emote ini. Ini gratis tanpa harus beli Royal Pass ya kan. Ini tema-tema unch ya kan. Tema-tema imut. MJK buat tadi dulu. Akmal sebentar ya. Bentar Mal. Ini terus habis itu dapat bingkai avatar. Terus habis itu peringkat ke 20 kita dapat tas di Royal Pass-nya. Dan tasnya gue enggak demen banget, ini tasnya kayak bakal semua tadi dulu ya. Aduh, ini subscriber semua nih yang undang. Tadi dulu. Bentar. Ini tasnya tuh kayak tas-tas mau camping gitu loh. Kalau enggak tas-tas pengen olahraga gitu, teman-teman. Modelnya kan begini, ada tali-talinya. Dan gue kurang demen banget sih. Apa coba? Ya udahlah, serah lu dah. Nah, ini di peringkat 25 kita dapat emote di Royal Pass. Beli drum ya kan, kayak orang lagi ngegendang tapi tanpa ada gendangnya gitu loh. Jadi gila basically. Nah, ini peringkat 30 dapat parasut yang modelnya juga gambarnya apa coba, ini maksudnya apa, gambar apa gitu loh. Tutup ini tangki motor ya kan. Terus dapat skin pesawat, oke sih, dari warna oke ya kan, pink. Sama kayak bangku gaming ya kan. Habis itu peringkat ke 40 kita dapat avatar, teman-teman. Ini avatar siapa tahu ya kan, jenggotan begitu. Terus peringkat 45 kita dapat skin senjata VSS, ini gratis tanpa harus beli Royal Pass ya, teman-teman. Dan ini gue suka sih karena ada pink-pinknya, lucu lah. Gitu. Habis itu peringkat ke 50 kita dapat skin. Ini skin-skin gini biasanya dapat banyak, teman-teman. Kita dapat baju satu set, terus dapat masker, dapat kacamata sama topi biasanya gitu. Nah, kita dikasih pilihan nih. Tuh, mau yang warna hijau atau yang warna pink ini. Gua kayaknya bakal ambil yang warna pink ini sih. Gitu, cuman belum kebuka. Nanti. Terus habis itu peringkat ke 60. Kita dapat helm. Tuh, teman-teman, helmnya ya. Kita deketin bisa enggak? Malah ngejauh dia, pinter. Helmnya kayak gini ya. Level 1, 2, 3 ya nggak bisa dilihat nih. Ini level 3 nih yang jelas, teman-teman. Kacanya bagus sih, ada gambar love gitu tuh. Cuman dari segi warna sama ornamen ini ya, lagi-lagi kurang jelas ya. Warna hijau begini ya kan, kayak semangka gitu loh. Semangka jadi helm. Kuplak, kuplak. Nah, ini peringkat 70 kita dapat skin granat asap, teman-teman. Ya, oke lah. Terus peringkat 80 kita dapat skin senjata kar nih, teman-teman. Bagus, bagus. Oke lah, ada love-love-nya kan buat bucin ya kan. Habis itu peringkat 85 kita dapat emote string ensemble. Orang lagi main biola nih ya. Lagi-lagi biolanya kagak ada. Jadi gila ya kan. Oke, peringkat 90 kita dapat skin rambut ini, teman-teman. Iya, okelah, serah lu dah. Gua kurang demen. Peringkat 95 kita dapat kacamata ini, teman-teman.
Nah, peringkat 100 kita dapat skin ini. Yang tadi di trailer, ya kan? Kurang sih, kurang. Kurang demen gue. Ya mungkin dari kalian ada yang suka ya, tapi gue kurang sih, kurang suka. Gitu. Nah, sebelum kita main, kita spin-spin juga ya, teman-teman. Nih di event ini nih. Yang event ada ini gue belum dapat headset sama bajunya. Tuh, kanan atas kalian lihat, udah ada 1000 lebih. Harusnya sih dapat ya kan di video ini. Ayolah, masa 1000 lebih nggak dapat, kebangetan banget lu, cencen. Ini animasinya gue lewatin ya karena ada 1000 lebih nih. Biar cepet teman-teman. Ayo dong please. Headset pink sama baju pink. Tapi headset pink udah bisa dapetin deh. Di kiri bawah nih teman-teman. Tuh, dapat alhamdulillah. Nanti kita dapat apa nih kaset ini kalau udah 500 kali spin. Yuk, tinggal bajunya nih berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau skin-skin yang lain mah enggak usah dilihat, teman-teman. Trial. Enggak guna gitu. Ini tinggal bajunya warna pink. Ih, dapat bandu lagi. Bandu enggak tuh. Dapat headset pink lagi. Mantap, mantap. Baju dong. Ini ada 1000 lebih masa enggak dapat? Parah banget sih kalau nggak dapat. Aduh dong, cen cen. Nah, di cen cen cen. Allahu Akbar. Baju pink. Apaan tuh tadi keluar tulisan apaan tuh? Ayolah, penghancur neon. Apaan tahu tuh? Helm. Gak guna. Trial ngapain? Baju dong. Ih, parah banget. 500 kali. Oke, okay. Ayo dong please, baju pink, ayo dong. Ih gila, 1000 lebih masa gak dapet sih. Ayo dong cen. Yalah, si tencen pelit banget dah. Ya Allah. Kalau gak fragment deh, fragment. Biar gue bisa spin-spin lagi ya kan. Ya abis teman-teman. Gila, gak dapet bajunya gue. Kalau mau dapat harus main 1600 kali nih. Tapi bisa juga kalau misalkan kita spin-spin, siapa tahu dapat bajunya kayak barusan ya kan. Gue headset pinknya dapat 2 kali itu barusan. Coba kita lihat ya di inventaris ya kan. Dan barusan kita pas buka crate dapat apa aja ya kan. Lupa gue. Kita lihat nih, oh kacamata nih tadi dapat, kacamata renang. Nah ini juga baju ini dapat ya. Baju apa nih by the way? Ya yeah, oke okay lah ya, kayak baju-baju pixel. Oh iya yeah, bener, itu namanya sweater modis pixel. Tas, ornamen. Kita dapat ornamen kaset, tapi enggak ah, gitar aja. Di situ celana. Iya yeah, oke okay lah. Udah dapat skinnya gitu doang. Ya ampun, cen-cen. Pelit banget cen. Oke, kendaraan bagi. Tapi dapat trial, ngapain kita copot aja. Habis itu dapat apa lagi sih? Parasut trial, kita copot aja teman-teman. Karena tidak berguna ya kan. Habis itu dapat ini nih. Kita kombinasikan. Bisa spin-spin nggak? Oh bisa nih teman-teman, ada 10 ini 10. Gimana teman-teman? Udah berapa menit sih? 13 menit. Ya udah, nanti aja di next video ya. Kita buka crate ininya 10 10 ya kan. Unch unch. Nah, sekarang kita mau main mode apa nih teman-teman? Tadi yang pada ngundang mana sih? Si Akmal udah main belum? Akmal sering mabar juga tuh. Coba kita lihat sini deh. Akmal. Ya udah main ya. Ya udah off malah. Udah offline. Ini baka aja baka. Yuk kita main klasik biasa aja ya teman-teman ya. Kalau di arena kan yang belum gue mainin tuh ini. Assault. Assault itu kurang lebih sama kayak tim deathmatch teman-teman. Jadi nggak usah gue kasih lihat lah ya, sama kok mirip assault itu sama kayak tim deathmatch gitu. Biasanya cuman beda tempat doang sih gitu. Jadi kita bakal main klasik biasa aja kayaknya. Kita
kita main di map apa nih? Kita undang dulu deh bakal nih. Ada Risa Rismiani. Boleh juga nih cewek ya kan. Dasar jomblo. Lah kok bakal ditolak sih? Main gak gini? Bakal. Dulu kita main mode apa nih? Mode klasik apa-apa ya? Arcade aja apa ya? Biar yang gak main PUBG pada tahu ya. Perang apa nih perang? Teman-teman. Oh iya ada event ini juga teman-teman. Gue lupa ngasih tahu nih. Event, kita ke event. Nah abis itu di tengah atas kalian lihat tuh. Ajak teman lama. Kalian pencet. Nah ini kita ngajak teman Facebook biasanya teman-teman. Nah kalian pencet mengajak teman lama tuh di bawah tuh pada banyak tuh tulisan mengajak teman lama ya kan. Kalian pencet aja sekali abis itu back kembaliin. Kalian pencet sekali lagi, kalian back kembaliin gitu. Nah nanti kalian bisa dapetin hadiah-hadiah ini teman-teman. Tuh yang di tengah atas gitu. Atau kalian bisa ke toko penukaran nih. Nah kalian bisa tukerin skin ini, skin baju ini. Terus skin topi ini sama skin shotgun ini gitu. Terus skin penutup mata juga ada. Aduh nggak kelihatan gitu. Lumayan loh teman-teman, cuman ngetep gitu doang, ngajak teman lama iseng-iseng doang ya kan. Nah abis itu di sini di mana video ini dibuat lagi ada kompetisi apa sih namanya, event-event ya, kompetisi teman-teman. Nah di sini kita pencet mulai. Ini lumayan nih ya kan, ada hadiahnya juga soalnya. Dan setahu gue nggak bayar gitu. Nah gue udah ikuti, gue udah bikin squadnya. Cuman tinggal anggotanya teman-teman. Tinggal anggotanya masih kurang. Nih kru. Nah ini untuk kalian yang mau join ya kan. Nama squadnya IU Team cuman bisa 6 orang. Jadi masih kurang 5 nih teman-teman. Jadi yang mau gabung cepetan, jangan sampai telat ya kan, karena cuman 5 orang lagi nih yang belum yang bisa masuk gitu loh. Karena total cuman 6 orang gitu. Dan si turnamennya kalian lihat tuh tanggal 26 jam 7 malam sampai jam 1 gitu ya teman-teman. Masih ada lagi turnamen yang lain. Kita lihat nih minggu kedua. Bukan di sini, Deng. Lihat waktunya di mana ya? Duh, gue lupa, teman-teman. Nah, ini nih. Hari ke-1 tanggal 26 bulan 3 2021. Jamnya jam 7 malam sampai jam 1 subuh ya. Sampai jam 1 pagi. Terus 2 hari. Oh, hari kedua maksudnya. Hari kedua tanggal 27 ya kan, jamnya sama. Hari ketiga tanggal 28 jamnya sama gitu ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau ikut gabung ke IU Team nih, yang mau ikut turnamen ini, festival event ini ya kan, kalian harus waktunya ya harus tepat gitu loh. Kalian harus online, kita harus online jam 7 gitu ya teman-teman. Kalau bisa jangan jam 7 banget sih, habis maghrib berarti teman-teman. Habis maghrib lah, kita sholat isya gimana ya? Gimana sih ini yang bikin PUBG ini? Aduh, kita kan yang Islam harus sholat isya. Aduh, ya udahlah sholat isya nanti aja kalau udah kelar mungkin ya. Habis maghrib, 6:30 kita harus udah standby gitu ya teman-teman. Ingat tanggal 26. Dan ingat, cuman bisa 6 orang tadi, kurang 5 orang doang nih di IU Team. Jadi yang mau ikut, jangan sampai telat ya kan, terkeburu penuh IU Team-nya gitu. Tapi kalau di clan masih banyak. Nih di clan IU Team tuh udah ada 22 orang, masih kurang beberapa lagi lah gitu. Masih bisa masuk kalau ke clan. Gitu, udah berapa menit? Udah 20 menit. Buset, deh gue belum main. Main yang cepet aja deh kalau gitu teman-teman. Kita main apa ya yang cepet ya? Arena, coba kita lihat arena. Gun game gak bisa. Evogrand lama kagak nih. Gak bisa juga. Ini lama cuy. Latihan sniper. Tanding cepat kayaknya lama deh. Duh. Teman-teman. Kayaknya di video ini kita gak main dulu nih.
Soalnya ternyata udah 20 menit. Ya udah kita buka crate aja deh, kita buka crate. Gue buka nih crate nih. Tapi yang ini aja ya. Kupon peti supply aja ya. Yang ini di next video, oke. Kebanyakan ngoceh, ngecoblak ya kan. Si Dudul, tapi kan info barusan ya kan. Ya udah nih, gue buka crate kupon peti supply gunakan. Oh, masih yang ini hadiahnya. Oke, okay, yaudah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong ya Allah, permanen. Skin permanen ya Allah. Tolong ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, minta satu ya Allah, satu. Satu ya Allah. Trial semua. Lah, ngapain gue? Lah. Barusan gue buka pakai UC ya, teman-teman. Oh, pakai G itu dong, si Dudul deser. Mana nggak dapat skin permanen. Gue buka pakai G ituan nih, G inian. Ya Allah, sayang banget. Kan G itu bisa dibeliin skin permanen. Ngapain gue pakai buka-buka spin begini? Ya Allah, kepencet kambing. Ya teman-teman, ini kita bisa buka ini nih, buka satu hadiah. Please, mudah-mudahan dapat ini biar worth it. Gue tadi kan kepencet. Ya Allah, kambing. Kesel banget gue asli, teman-teman. Ya Allah, kepencet pak. Ya udahlah, udah terlanjur ya kan, sabar. Kalau udah terlanjur gitu mau gimana ya kan? Kita marah malah ini malah jadi penyakit hati ya kan? Ya udah kita sabar aja ya kan? Anggap aja kambing. Anjir lah, tuh kan gua sampai nyebut anjir kan? Astagfirullah. Sabar, darah. Cepetan lah kita udahin video ini sebelum gue ngomong kasar ya kan. Darah. Dapatnya itu loh, astagfirullah. Udah salah pencet, dapetnya kambing kan, kambing. Udah trial semua. Kita tuker-tukerin dulu teman-teman. Dah, ada apa lagi? Udah kan? Yap. Ya teman-teman, ya udah. Gua udahin ya. Makasih yang udah nonton. Sorry kalau videonya kali ini nggak main ya kan. Karena tadi ngasih info aja ya kan. Mudah-mudahan berguna untuk kalian, apalagi yang nggak main PUBG ya kan. Ayo main PUBG. Aduh, karakter gue jadi pakai BH doang kan. Pakai baju. Pakai baju ini aja lah. Oke, ya udah teman-teman, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.